Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Putri Vlog. Dan juga bersama saya, MC Harry. Yeah. Yeay. Okay, apa hari ini? Hari ini, jadi gini, Pak. Hari itu saya tengok kawan saya. Dia buat, makan Maggi nih, kawan Melindo saya. Oh, okay. Namanya cantik, orangnya juga cantik. Okay. Nah, hari itu saya tengok vlog dia. Lepas itu, macam sedap jadi makan kan. Pasal saya kan kurang suka pedas, tapi tengok dia tuh macam, macam sedap ya hari itu, ya Allah. Terus meleleh air liur. Lepas itu dia cakap, okay, Kak, buatlah. Saya tantang dia cakap macam itu. Ngiler. Okay. Dia buat nih, dia beli nih. Saya pun baru tahu juga, nih Mami Monster ternyata sekarang mengeluarkan Maggi. Jadi satu pack ini ada 4 isinya dan besar isinya. Ghost pepper, maknanya kalau ada hantu pepper ni pedas lah kot. Tengok dia kok macam sedap. Dia gitu kan makan. Lepas tu dia kata, Kakak Putri, saya challenge awak. Okay lah, saya cuba. Lepas tu saya masak. Inilah dia. Maggie-nya. Hasilnya. Nah, sekarang mie segera. Sekarang kita nak cuba. Okay. Macam ini pedas. Macam saya tak ada masalah sebab saya dilahirkan dekat daerah dan negeri yang tak pedas tak boleh. Kalau tak pedas tu rasa macam berdosa je rasa. Agak-agak mual gitu tak? Betul. Saya kan masih ada keturunan Jawa kan. Jadi makanan keluarga saya itu kebiasaan tuh manis-manis. So, masa mula-mula aja makan dekat sini. Saya mula-mula ya, maaf ya. Agak buang-buang air besar gitu loh, Bah. Berak-berak gitu. Sebab terperanjat kan. Ya, saya kan bela-bela Jawa. Jadi agak manis-manis gitu kan. Jadi tuh selalu family saya itu masak yang manis-manis. Kalaupun pedas, tak adalah pedas sangat kan. Jadi, ya kayak gitu. Makanannya selalu manis. Jadi macam saya nih, agak manis-manis gitu deh. Makan nih. Oke, jom kita makan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Tunggulah, sabarlah. Jadi ini tuh tadi bumbunya tuh ada banyak, Bah, isinya, Bah. Bah. Tunggu dulu. Sabar. Lepas tuh, ini bumbunya semua siap masak sekali kan? Kalau di Indonesia tuh, bumbunya di luar daripada Maggi. Lepas kalau tuh ini. Go. Tuh kan, Bah, tunggu dulu. Bepeluh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Oke. Oke. Menurut kamu pedas tak? Pedas. Pedas. Memang saya dah biasa pedas, tapi pedasnya. Buat saya, Maggi yang itu loh, Bah. Yang kari itu. Itu udah pedas loh untuk saya. Ukuran saya ya. Maggi kari yang biasa tu saya masak, saya letak cili api. Itulah. Itu cili apinya. Nah, untuk pemedas. Tak ada masalah. Pedas. Saya tak ada masalah dengan pedas. Tapi kepedasan gitu. Tapi sedap sih. Masih boleh tahan lagi saya nih. Sebenarnya. Salah tak telur. Aduh. Ini pun rasa udah banyak sangat. Makanya Maggie-nya besar sangat. Kamu tak kuat. Kalah dengan saya. Siapa cakap? Serius. Sedap, guys. Okay. Kata kamu apa? Apa kurangnya? Apa?
dan pertama kali saya makan, saya orang sini pun saya pun tak tahu. Pertama kali saya nampak sebab baru keluar ke apa? Baru keluar juga. Daging cendawan. Dahlah daging cendawan pedas. Itulah. Selalu kita beli yang untuk budak-budak kan? Makan yang Maggie apa? Mimi kecil tuh kan. Apa Mami Monster kan ya namanya. Di Indonesia pun udah masuk, tapi agak sedikit mahal harganya. Kakak ipar saya selalu beli. Ataupun sepupu saya selalu kirim setiap kali saya datang ke Indonesia. Tak kuat, Pak. Hei, siapa cakap? Siapa bilang dong? Saya kuat kan? Okey, tak ada masalah. Okey. Itu makan Maggi juga ya? Budak-budak pun tadi saya masakkan, tapi tak pakai bumbu yang pedasnya itu loh. Pedas, Pak. Tak, gatal. Mata gatal. Saya ingat saya tak kuat tahu tak? Rupa-rupanya. Boleh. Rupa-rupanya dia tak apalah, kita simpanlah rahsianya. Dia apa? Dia pun suka gitu kan? Hai, Sob. Oh, nambil botol. Pedas ke? Pedas sikit. Pedas sikit, okey. Kalau yang itu tak pedas, pedas sikit. Pedas, Pak? Enggak. Enggak, masih bisa. Enggak kuat, Mas. Kamu tu tak pakai bumbu ke apa? Bumbu apa? Yang pedas tu dah. Masa? Hah? Ya, dah pedas daripada sini. Saya tak minum-minum dah tadi. Nggak kuat, Mas? Enggak. Buat kalian yang mau coba, ini paketnya 9 ringgit, berapa gitu? 10 ringgit gitulah. Kurang ajar pedas. Isinya 4. Dan isinya tuh sebesar. Sekarang kan? Selalu dia kalau makan 2. Yang cinta tuh sporting enggak? Cinta. Itulah kawan kamu tuh. Cantik. Cantik, cinta pula. Yang cantik tu sporting tak? Sporting apa? Sporting tak dia? Boleh bergurau-gurau dengan dia? Boleh lah. Kurang ajar lu cantik. Maaf ya cantik. Dia pun sama-sama orang Jakarta lah. Dia faham bahasa kita. Kurang ajar banget. Pedas. Kamu tak letak. Kamu tak letak saus kan? Hah? Pedasnya tu cuma di bibir je. Masuk mulut tuh biasa aja. Iya. Lambung gue udah kebal. Masih saya coba. Masa sih aku jahat tak lah, sama aja, Pak. Sama kan? Sama lah. Sama kan orang masaknya sama-sama. Habis tisu gue. Serius kamu gak kuat? Kuat, masih kuat. Masih okey. Malaysia boleh. Tunggu. Kamu serius tak kuat? Hah? Pedas gila. Oh, enggak, saya biasa aja.
Okey, pandai ya Bang Izian. Okey, sampai sini saja. Bye. Kuat, kuat. Bye. Dia tak kuat. Ngakunya aja orang Malaysia katanya pedas, pedas, pedas. Dia tak kuat. Udah, Abang udah habis pandai. Rupa-rupanya, Ibu menang, Bang. Yeay! Anti cantik Ibu menang. Ye, 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 ye. Malam nanti mau tidur lo berak-berak, lo jangan susah. Lo berak-berak, lo jangan susahkan gue ya. Taklah. Abe. Lah. Tapi dia mah enggak kuat habis tahu. Bingung deh gue. Katanya cabaran, kita sahut cabaran. Iya, pedas, sih. Pedas. Ya, tapi pelan-pelan aja kalau saya makannya. Oke, okay, Abah Hai dah berdarangan nih, kesian. Bye. Oke, okay, oke. Okay. Bye. Terima kasih.